Izin untuk sebelum memasuki acara militer, kami memohon untuk diberangkatkan secara muslim. Mungkin akan dilaksanakan oleh Bapak Ustadz untuk pembacaan doa. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الفاتحة itu tadi baru saja diberangkatkan Serda Sep yang meninggal pada saat bertugas di pos penjagaan Natal dan Tahun Baru di pos penjagaan Simpang Serbelawan. Siap. Upacara persembahyangan selesai. Inspektur upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Upacara persembahyangan telah dilaksanakan. Selanjutnya tindakan siap diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan Nagur, Pematang Siantar. Laporan selesai. Ubaran. Itu tadi pemberangkatan
Serda Saiful Anwar yang meninggal semalam dalam insiden kecelakaan di Jalan Medan, dan beliau pada saat ingin bertugas mengamankan pengamanan Natal dan Tahun Baru di pos pengamanan Sebelawan. Kita ikutin pemakaman Serda Saiful Anwar di Griya Dimensi Kota Pematang Siantar. Ya, terlihat ribuan pelayat memadatin perumahan ini. Demikian juga terlihat TNI Polri yang hadir saat ini hendak memberangkatkan almarhum ke pemakaman di pemakaman pahlawan, pemakaman Nagur di Jalan Sangnawalu, Pematang Siantar. Ikutin kami nanti pemakaman Serda Saiful Anwar di Kota Pematang Siantar. Dari Pematang Siantar, Tagor Sitohang melaporkan. Dewi udah di luar jalan. Udah di rumah aja nih. Ya, perlu diketahui juga almarhum Serda Saiful Anwar adalah anggota Koramil 05 Serbelawan yang ditugaskan pos pengamanan di Jalan Medan, tepatnya di Simpang Serbelawan. Ya, nanti ikutin kami pemakaman di Jalan Sangnawalu Pematang Siantar atau di Makam Pahlawan Pematang Siantar.